Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bagiin resep muffin vanilla with chocolate chip. Resep ini gampang banget untuk ditiru karena ini nggak pakai mixer, cukup diaduk aja pakai whisk, dan yang paling spesial ini cukup pakai 2 telur. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel aku ya, biar aku makin semangat untuk bikin video-video yang menarik buat kalian. Oke, ini dia beberapa bahan yang kita perlukan. Di sini ada 2 butir telur, gula pasir 150 gram, tepung terigu 200 gram, ada baking powder, baking soda, vanila bubuk, sejumput garam, dan mentega yang sudah saya cairkan. Susu cair, dan ini choco chip. Oke, pertama-tama kita siapkan semua bahan kering. Di sini ada baking powder. Baking soda. Vanila bubuk. Dan juga garam. Kita aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Oke, setelah itu kita saring atau kita ayak bahan-bahan keringnya seperti ini, agar tidak ada bahan yang bergumpal. Oke, selanjutnya di sini saya pecahkan 2 butir telur. Lalu kita masukkan gula pasir. Dan kita aduk cukup menggunakan whisk saja, atau pengocok telur seperti ini. Kita aduk sampai telur dan gulanya tercampur rata ya. Pastikan untuk gulanya larut di dalam adonan telur. Oke, setelah itu kita masukkan bahan kering tadi, bahan kering yang sudah kita ayak. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk. Lakukan hingga bahan keringnya habis. Dan setelah itu kita masukkan mentega cair. Pastikan menteganya sudah dingin ya. Kita aduk kembali. Lalu kita tuang susu UHT tadi.
kita aduk hingga tercampur rata. Oke, bahannya sudah selesai. Semuanya sudah tercampur rata seperti ini. Oke, setelah itu kita masukkan choco chip ke dalam adonannya. Ini opsional, bisa di skip kalau teman-teman tidak mau memasukkan choco chipnya, atau mungkin bisa diganti dengan yang lain seperti keju atau kacang-kacangan. Oke, di sini aku udah siapkan cup. Kita tuang adonannya satu persatu ke setiap cupnya. Kita tuang atau kita isi adonannya sekitar 3/4 dari bagian cupnya. Jangan terlalu penuh ya, karena nanti muffin ini akan mengembang. Lakukan hingga semua cup terisi. Oke, setelah semuanya selesai, kita taburi choco chip di atasnya agar rasa muffinnya lebih berasa coklatnya. Jangan lupa panaskan oven ya terlebih dahulu. Oke, setelah semuanya selesai, di sini saya panggang di oven dengan api sedang ya. Kebetulan di sini saya pakai oven tangkring atau oven kompor. Dan ini dia hasilnya setelah dipanggang sekitar 40-45 menit. Untuk timingnya ini tergantung dari oven yang teman-teman pakai ya. Mungkin teman-teman banyak pakai yang oven listrik, bisa disesuaikan suhu dan timernya. Setelah agak dingin, mari kita coba buka salah satu muffinnya. Muffin ini benar-benar wangi banget karena saya pakai vanila bubuk tadi. Vanila bubuk itu lebih wangi dibandingkan dengan vanila cair. Di sini agak lengket ke cupnya karena ini kondisinya masih agak panas ya. Sebaiknya teman-teman mencobanya setelah muffinnya dingin. Bisa kelihatan dari teksturnya, ini super lembut, moist banget. Dan choco chipnya itu menambah rasa coklat, jadi perpaduan antara vanila dan coklatnya itu match banget. Untuk bagian atas dari muffin ini teksturnya renyah. Di sini aku akan coba gigit ya. Kalian bisa dengar suara renyahnya. Oke teman-teman, itu dia tadi resep muffin vanilla with choco chip. Jangan lupa dicoba di rumah ya, karena resep ini sangat mudah, praktis, tidak perlu memakai mixer dan cukup memakai 2 telur. Jangan lupa like, comment, and share video ini kalau kalian suka ya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, thank you for watching. See you on next video. Bye!